Lovin' bersama kabar kalian semua. Balik lagi channel kesayangan kita. Wah, hari ini aku sama teman-teman aku ada Tri dan ada Welly. Nah, seperti yang kalian tahu, biasanya aku tuh travel bareng Bosi berdua aja. Dan akhir-akhir ini aku ditemenin sama Bang Tri berpetualang ke beberapa tempat. Tapi challenge kali ini kita mau coba di mana kita bakal tinggal berapa malam di salah satu tempat di mana dia belum pernah ngerasakannya. Terus kita ini di mana cuy sekarang ini? Oke, sekarang ini guys, aku mau bawa mereka jalan ke dalam supermarket di mana kita mau belanja dan membeli keperluan apapun yang kita bakal makan buat nanti malam. Buat bekal gitu. Ya, jadi aku sebagai hosting mereka, aku bakal gimana memberikan mereka suatu pengalaman yang luar biasa di mana kita bakal ngerasakan keseruan di alam untuk bareng melihat dan menjauhi kekerautan yang ada di kota. Terus gue mau dibawa kemana ya? Asik. Kalau gitu kita culik koko-koko ini. Kita mau bawa dia ke hutan, terus kita ikat, langsung kita jeburin ke laut. Mampus dah situ. Yaudah kalau gitu kalian kalau mau tahu keseruannya gimana kita di dalam tiny house gini, aku bilang ini di dalam Bosi yang ruangnya cukup sempit. Jadi saksikan terus, stay tune terus. Ayo kita beranjak dulu yuk. Ciao. Kita udah dapat makanannya, kita bakal ini bekal kita buat hari ini, buat malam ini. Kalian excited gak? Excited banget. Coy, excited gak? Asik. Kalau gitu, gimana keseruannya? Let's go rock and roll, my man. Let's go. Sekarang kita sekitar 2 jam, 10 menit. Let's go. Gimana perjalanannya so far Bang Willy? Sangat excited. Asli sangat excited Bang Willy. Ya, kita mau ngasih dan berbagi pengalaman yang aku udah jalanin bareng Bosi untuk orang lain. Jadi berbagi pengalaman dan berbagi kebaikan itu moto kita kan. Kalau gitu aku pengen coba terbangin drone sih di sini. Gimana suasananya kalau aku terbangin drone? Bagus nggak ya dari atas? Coba kita lihat ya.
ayam di sini guys. Lucu banget ayamnya. Oke, sekarang kita mau beli fireworknya dulu karena kita mau berhubung campground nanti malam. Jadi kita coba untuk beli kayunya supaya kita nanti bisa bakar-bakar. Tapi ini menarik perhatian aku karena pembelinya itu, maksudnya penjualnya itu menyediakan kayak kotak-kotakan gitu, plus kalian bisa bayar pakai kartu. Gila loh ya. Ini orang kreatif sekali. Nih, kalian bisa lihat. Make a slip. Okay, hold up. Let me check. Oh, 7 perak. Oh, tapi ini lumayan gede nih. Jadi harganya itu $8 yang A. Okay. Swipe the card. Jadi $8 harganya. Langsung swipe. Sekarang kalian udah bayar. Jadi ini terbuka. Nah, kalian tinggal grab si kayunya ini. Okay. Okay, guys. Yes. Kita sekarang punya kayu bakar untuk dibakar malam ini. Penting kita jangan bakar rumah ya. Jalan ini tuh tebus lagi sana, cuman ini overlook aja di sini tuh. Ini kan ketemu jalan sini juga. So guys, kita lanjutkan. Lanjutkan kemana? So nggak lanjutkan perburuan kita. Kita ini berburu guys. Berburu babi. Kalau teman-teman semua berburu babi, kita tuh berburu gini. Footage, berburu footage asik bahasanya untuk foto di kalender tahun 2023. Yonggu, gimana bang? Mantap sekali. Siap ya. Nih guys, sekarang ini udah spring tapi masih ada snow, sama seperti yang kita di Montana kemarin. Nah, ini jalannya kemarin ini close, jadi mobil gak boleh masuk kemari. Kita coba jalan ke sana ya, kita mau lihat gimana indahnya ini dari overlook sana. Perasaan Bapak Nexi dengan trip kali ini? Asik. Ih. Sos. Disediain lo tempat hotel dia. Koger tutup ya? Koger tadi tutup ya? Oke. Coba yang jalan sana tadi lo. Coba nih. Ini tuh namanya Big Creek
campground. Campervan ada ini tuh. Di sebelah kiri itu gue bilang. Oke guys, sekarang kita mau cari campground karena ini bukan sama kayak di Montana kemarin. Ke Montana kemarin kita itu lumayan beruntung karena kita dapatkan segera ada tanpa reservasi. Tapi sekarang ini karena kebetulan saljunya masih banyak banget dan parah saljunya menurut aku, lebih parah daripada Montana. Jadi banyak campground di sini yang tutup dan harus reservasi 6 bulan sebelumnya. So sekarang ini kita mau cari coba yang namanya campsite atau yang namanya forest ataupun yang namanya BLM yang tempat kita kemarin di Arizona. Oke, okay, aku dapat sekarang ini sekitar sejaman dari sini. Kita karena tadi salah melakukan, kita langsung naik ke atas tanpa pikir panjang. So kita coba ke sana sebelum kita kemalaman banget ya. Oke. Okay? Ngatur siapa? Kompen apa? Okay. Oh, road close. Fuck you. Look at that side. Road close. Wow. Kayaknya dia bukanya summer, man. Mungkin. Oh, gak kelihatan tadi gue. Nih guys, jadi ceritanya itu tadi itu banyak banget. Too much is too much. Okay, we're done. Okay, teman-teman. Jadi ini ceritanya itu, aduh, ribet banget dari tadi. Jadi kita di sini tuh spontanitas ya, tadi malam rencananya cuman kita rencananya langsung ke Mount Rainier, oke, terus kan. Tapi kita tuh nggak ngecek atau nggak cari informasi dulu sebelum datang ke sini. Jadi di atas itu ada satu campground, tapi masih tutup. Dan kita baru ini kali ini dan saat ini kita baru cari-cari campground yang deket-deket di daerah sini. Dan tadi kita udah cari-cari lewat internet, lewat apa, lewat segala macem, dan masih tutup semua. Ada tiga campground yang berada di Mount Rainier ini, National Park ini, tapi mereka masih tutup semua tiga-tiganya. Yang paling deket bukanya itu tanggal 28 Mei, dan itu harus reservasi 6 bulan sebelum tanggal tersebut. Jadi, otomatis kita nggak bisa sama sekali buat ngakses campground tersebut atau reservasi tersebut. Dan kita ini kita udah terus kita nyari-nyari akal lagi, nyari-nyari di website, dan akhirnya kita dapat di deket juga, di deket, aduh, gua kepengen kencing leh. Dino, teman gue itu baru nyari tanya-tanya sama di sini. Kita tadi lihat orang camping, tapi ini di luar, di pinggir jalan gitu. Nah, itu udah seneng banget. Kenapa itu? Kenapa, Cuk? Kayaknya kita dibolehin camping di sana kali. Iya kan? Kayaknya dia seneng loh, Bro. Well. Ya. Udah kita tanya ya. Iya. Oke. Okay. Ada apa, Bapak? Oke, okay guys. Jadi karena aku hostnya, jadi aku yang berusaha untuk nanya gimana mencari lokasi. Kebetulan ada orang yang tinggal apa namanya ngecamp di situ tadi. Kebetulan juga ini National Forest. Biasanya aku tahu National Forest itu bisa apa namanya? Biasanya National Forest itu boleh camping 14 days straight. Dan kita sekarang ini mau cari campsite dulu. Nah, permasalahan campsite-nya di daerah sini. Mana? Nah, campsite itu biasanya di sini katanya itu all the way
And kalau kalian ketemu yang namanya pools atau selokan atau tempat lah gitu, tempat yang space boleh, kan? Kalian oh boleh. Bener itu. Jadi, kayak sekarang, aku di Idaho kemarin gitu. Ya. Oke. Okay. Kekunci. Waduh, kekunci lagi pak. Eh tutup pintunya, banyak nyamuk. Awas duri, duri itu. Oke, gede-gede. Sekarang ini kita coba cari tempat yang kayak kiri kanan ataupun space lah dibilang, supaya kita itu bisa parkir dan kita bisa diri tanah. Nah, seperti ini yang kalian lihat tuh depan sana. Nah. Nah, kalau kalian dapat spot seperti itu, kalian boleh langsung diriin tenda kalian. Iya. Oh, ini udah kayak rumah ini. Iya. Banyak banget. Oh, kita sampai sana gimana? Ya, ini langsung, Cung. Ya. Ya, biar ada tetangga kita, Cak. Good morning, neighbor. Gitu kan? Nah, sini gratis, jadi first come first serve. Siapa yang dapat, dia yang dapat. Kayak gitu, guys. Yes, sir. Jadi kalian doain ya, semoga kita cepat dapat lokasi. Moments. Iya. Kata yang paling tepat untuk menceritakan keadaan ini. Sebagai perantau yang jauh dari keluarga, mencari sesuap nasi. Perjalanan ini sangat berkesan buat aku dan Busi. Karena momen ini belum tentu terulang lagi. Kita berbagi cerita bersama teman, canda tawa, kesedihan yang kita punya dengan gampangnya kita ceritakan kepada teman. Mungkin karena rasa kepercayaan dan kenyamanan berada di sekitar mereka. Aku cuma bisa bilang terima kasih teman, terima kasih saudara. Dimanapun kalian, doaku yang terbaik buatmu. Woi, huh? Nyamu. Autonya tadi udah disiapin, cuman. Cuman apa, Cung? Ketinggalan, coy. Kita bisa teman-teman di sini bisa ngerasain vibe-nya kan tuh. Ada api. Dan ini Bang Nexi baru masak. Terus pakai salt and pepper. Dan aku lagi masak nasi sekarang. Buat 3 orang. Sama tadi udah masukin bacon steak itu di dalam. Oh, di aku harus cek dulu. Oi, hey, mama. Oh, so sick. This is van life. Woo! Ah! Ah! Asli, undang. Okay. You get branding. Lightningnya, lightningnya. Mana coba di lightning di ini mukanya lo. Saya tukang lightningnya di sini. Okay. Kaki bengkak-bengkak. Pertamanya nggak mau dibawa ke, ya kan ada tukang urut Cina gitu kan. Iya. Mau lurusin tulangnya kan. Iya. Jadi lututnya ada dibawa. Tapi nggak sampai